Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, masih terkait dengan masalah apa itu ru'yatul hilal di sebagian tempat. Wa dhahaba ba'dhum ila adami wujubi. Sebagian ulama berpendapat ini tidak wajib. Kalau negara ini sudah melihat hilal tetapi maka yang wajib puasa adalah di sini, sementara boleh jadi di wilayah Amerika belum wajib menurut pendapat yang lain ini. Wa anna likulli ahli baladin ru'yatahum. Dan bahwasanya setiap penduduk negeri itu memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Wa huwa madhhabul Qasim ibn Muhammad, salah seorang dari apa? Fuqaha Sab'ah. Anak buah Aisyah radhiyallahu anha, wa Salim ibn Abdullah, wa Ishaq. Lima rawa Quraib, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Quraib, qad qadimtu Syam. Saya tiba di negeri Syam. Quraib adalah apa? Maula Ibnu Abbas dari apa? Dari Madinah. Wastahalla Ramadan wa ana bi Syam. Kemudian masuk bulan Ramadan, dilihat hilal dalam keadaan saya di Syam. Fara'ainal hilal lailatal Jum'ah. Kami melihat hilal pada malam Jumat, yaitu apa? Akhir dari hari Kamis. Summa qadimtul Madinah fi akhiris syahr. Lalu saya tiba di Madinah di akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas tanya pada saya, wa dzakaral hilal. Summa dzakaral hilal, lalu menyebutkan hilal, faqal. Kemudian apa? Beliau bertanya, mata ra'aital hilal? Kapan kalian melihat hilal kalau di Syam? Fa akhbartuh. Kami, maka aku kabari dia, kami melihatnya malam Jumat. Fa qala lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Yaitu sehari setelahnya baru nampak di Madinah. Fala nazalu nasumu hatta nukammila salasin aw narah. Terus-menerus kami berpuasa berdasarkan hilal yang di sini sampai kami menyempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal. Yaitu apa? Karena ini di akhir bulan. Kita lihat sebentar lagi hilal itu ada atau tidak nampak. Fakultu, saya bertanya, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih? Apakah Anda tidak merasa cukup dengan ru'yah Muawiyah dan puasa beliau? Faqala la, tidak. Hakadha amarana Rasulullah SAW. Seperti inilah Rasulullah memerintahkan kami, rawahu Muslim. Wa dhahaba Asy-Syafi'i fil masyhur anhu ila tafsil. Asy-Syafi'i dalam pendapat yang terkenal dari beliau, beliau memerinci wahwa annahu in ikhtalafatil matalik, kalau matlaknya itu berbeza, yaitu apa, yang ini matlak sangat timur, yang ini matlaknya di tempat yang sangat barat, yaitu garis bujurnya, kalau di Indonesia bujur kan istilahnya, bukan yang lintang tapi apa, yang bujur, yang berdiri. Tayyib. Apa itu? Falikulli qaumin hukmu matla'ihim. Setiap kaum memiliki hukum sesuai dengan matla' mereka. Kenyataannya matahari belum muncul di jalur ini. Wa in ittafaqatil matalik, adapun kalau matla'nya itu sama, yaitu apa, segaris bujur, walaupun negaranya lain-lain. Misalkan apa, Indonesia, Malaysia sama, sama bujurnya. Demikian pula yang di atasnya, yaitu boleh jadi Thailand, dan di atasnya lagi dan seterusnya. Nah, itu matla'nya sama. Fahukmuhum wahid, maka hukum mereka sama. Karena matahari akan muncul di waktu yang berdekatan di situ. Tayyib, fi siyami wal iftar, dalam masalah puasa dan dalam masalah berbukanya, yaitu masuk bulan apa itu, Syawal. Wa hadza ikhtiyaru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tayyib, adapun kalau matlaknya itu berbeza, yaitu sampai di sana-sana, maka pendapat lain. Tapi Syaikhul Islam pendapatnya punya pendapat yang lain juga beliau. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam di dalam apa itu Ithaful Anam, kalau enggak salah ya bukunya itu. Kenapa? Kalau dikatakan setiap negara punya matla' yang berbeda, kita tanya matla' itu jaraknya berapa sih? Berapa kilometer? Dikatakan ini matla' fulan, ini matla' yang kedua, itu jaraknya berapa? Enggak ada dalilnya. Orang enggak akan mendapatkan dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah ataupun akli dikatakan ini matla'nya sudah tidak sama dan masing-masing matla' itu jaraknya berapa puluh kilometer, enggak akan ada dalil itu. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, sekarang anggap saja matlak negara ini berbeza dengan matlak negara itu. Misalkan, kemudian apa? Dan negara ini bertetangga, tapi matlaknya berbeda. Sekarang bagaimana dengan orang yang dia itu di ujung negara pertama dan dalam jarak satu atau dua langkah dia sudah masuk ke ujung negara yang baru. Nah, matlaknya berbeda, padahal apa, jelas mataharinya tinggal beda satu menit aja itu jaraknya. Apakah kita katakan, oh ini puasa hari ini, yang ini puasa besok, padahal jaraknya cuma 2 meter lah ya. Ini akan pening orang seperti itu. Kemudian bagaimana kalau negara itu berubah? Dikatakan balad, setiap ahli balad punya matlak. Terkadang balad itu
membesar, kadang mengecil, terutama di waktu masa-masa perang. Kapan dikatakan ini adalah satu balad yang itu baladnya sudah lain? Di zaman dulu boleh jadi apa? Suatu negara itu sangat luas, sekarang negara kecil-kecil. Apakah berarti matlaknya pun jadi mengecil-mengecil? Karena masing-masing punya negara, masing-masing negara juga punya matlak. Maka tidak ada dalil yang jelas seperti ini. Dan itu adalah apa? Pendalilan yang sangat kuat. Makanya sampai sekarang pun para ulama berselisih. Bahkan ulama Malaka sendiri berselisih, dan itu perselisihan yang apa itu? Yang tidak menyebabkan seseorang jadi mubtadi dan tidak membatalkan puasa, karena ini perkara ijtihad. Baik. Wa dzakara Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab Ibni Al-Maraqishi fi kitabi Al-Adbu Az-Zulal. Al-Adbu Az-Zulal fi mabahi fi ru'yatil hilal annahu idza kana al-buktu bainal baladain, yaitu jika jarak antara dua negeri itu aqalla min alfain wa mi'atain sita wa isrin min kilometer, yaitu kalau jaraknya kurang dari 2226 kilometer mitrat, fahilaluhuma wahid, hilalnya itu sama. Cuma orang akan tanya lagi, dari mana angka ini? Orang akan pening lagi. Siapa yang berhak menentukan hukum ada angka semacam ini? Wa in kana aktsar fala, kalau ternyata dia itu jaraknya lebih luas dari itu, maka dia bukan satu hilal, hilalnya sudah tunggu satu hari lagi. Memang ini khilaf yang besar sejak dulu. Baik. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah kalau kata Syekh Muhammad bin Hizam, beliau merujukkan kalam Syekhul Islam yang lain, yaitu apa? Matlak satu dunia itu sama. Adapun hadis apa itu? As-shaum yauma yasumun nas wal iftar yauma yuftiru. Puasa adalah puasa di mana orang-orang juga puasa, kamu enggak sendirian. Dan demikian pula berbuka, maksudnya adalah bukan berarti orang di negeri itu, orang di negeri lain juga orang juga, saudara kita juga. Yang penting apa? Kita enggak sendirian di seluruh dunia ini. Memang itu yang rajih, cuma apa? Untuk menghindari khilaf dengan negara, kita ikuti negara kita. Ketika apa? Ketika amalannya dohir, bukan amalan puasanya, tapi apa? Berbukanya, iftarnya. Adapun yang memilih lain, ini pun tidak masalah. Insya Allah, ijtihad itu perkara yang diampuni kalau salah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.